Ya, ini sudah dapat tombol ya untuk emergency meeting. Ya. Tinggal colok ke sini. Ini untuk juga emergency meetingnya. Ini untuk apa ya? Oke. Dapat minyaknya ya. Minyak pelumasnya. Diberikan oil for motorized treadmill. Nah, di manual booknya ini ada cara pemasangan bacanya, dapatnya dimana-mana diletakkan. Ini sudah selesai saya rakit ya untuk treadmillnya. Merakitnya sangat gampang. Kita tinggal memasang baut yang bagian bawah ini, ada dua. Sudah ada tulangan juga di sini, tinggal dikonek. Kemudian bagian ini sama bagian bawah ini. Di manual booknya lengkap, sangat gampang sekali. Yang dirakit hanya dari body ini sama tulang ini aja yang ditambah, sama yang ini body ini ya. Pokoknya cuma ada sini, selebihnya gampang. Sebelah sini juga sama, dia terpisah menjadi tiga bagian aja. Ini caranya juga sangat gampang ya untuk menurunkan. Kita tinggal tekan aja ini, kemudian dia akan turun sendiri. Nah, dia akan turun dengan sendirinya. Oke. Seperti itu. Cara naiknya juga gampang juga. Tinggal tarik ke atas. Dan dia sampai bunyi klik. Ah, dah. Dan di sini juga ada pengaturan tinggi ya. Kita bisa atur untuk tinggi. Ini kita lepas, tarik. Tarik. Nah, ini kita atur tingginya seperti itu. Nah. Untuk supaya dia lebih tinggi ya. Nah. Ini dia akan menjadi lebih tinggi untuk mereka. Kira seperti itu pengaturan tinggi. Oke. Kemudian di sini ada busa, kita pasang di sini, maksudnya untuk sit up ya. Jadi kaki kita masuk ke sini lah kira-kira gitu. Terus kita sit up di sini bagian ini. Di sini ada alat penggetarnya di pinggang, cuman belum saya pasang. Ini tinggal di connect aja di bawah ini. Kemudian di sini ada pengaman.
Jadi kalau seandainya ini dijepit ke badan, jadi kalau seandainya ada kita terlalu ke kanan ke sana, ini lepas dan mesin langsung mati ya. Tarik ini, hep. Nah, ini kalau ini lepas mesin langsung mati. Nah, treadmill mati. Ini untuk audio ke handphone. Jadi kalau mau dengar musik dari handphone, ini ada colokan AUX-nya. Kemudian di tangan ini juga ada untuk memberhentikan dan menghidupkan kembali. Kemudian yang di bagian ini untuk kecepatan. Oke. Sekarang coba kita nyalakan. Sudah saya colok ke listrik ya. Ini kita menyalakannya ini di bagian bawah ya. Nih ada tombol. Tombol ini oke sampai lampu menyala hidup. Maka dia akan menyala. Nah, nol. Treadmill pijak pinggir dulu ya. Oke. Nah, adik naik. Enggak apa-apa, ada pegang. Oke. Oke, pegangan di sini. Kemudian ini ada pilihan lari untuk ini untuk start, ini untuk stop ya. Kemudian ini adalah kecepatan lari 2 4 6 8 10 12. Ini untuk tombol pemutaran musiknya. Ini untuk program ya, program. Ini ada macam-macam program. P1 ini untuk heart rate training. P2 untuk nurunin berat badan, P3 untuk membakar lemak, P4 kemudian ada lagi program P5 untuk kecepatan, P6 untuk jalan perbukitan, P7 sebagai dan P8. Ini ada kabel USB juga ya. Oke, coba kita set untuk start. Dia akan tunggu mundur. Begitu start, dia langsung menyala dengan kecepatan 1 km per jam. Langsung hidup. Jalan deh. Jalan deh. Oke. Seperti itu ya. Kalau mau tambah kecepatan bisa dari sini, pencet yang ini. Nambah dia. Ya. Atau bisa langsung kita pilih yang instan seperti ini, langsung 2. Dua dia langsung naik ya. Dia akan lebih cepat berjalan. Jadi banyak ya, ini akan berlari dia. Dan kita mau turunkan lagi, titik ini turunin. Bisa. Menambah. Kemudian kita mau stop, boleh juga stop. Nah, dia akan mati. Coba kita nyalakan lagi. Oke. Dia akan berjalan. Nah, seandainya nanti ini kita jepitkan ke badan ya. Seandainya nanti kita lari terkencang dan kebablasan ke belakang, ini akan ketarik ya. Tarik. Oh, dah. Mesin akan mati sendiri. Jadi ini pengaman ya. Oke, kita tutup. Ini yang fungsinya. Itu aja mungkin untuk treadmill. Ini juga ada fungsi. Jadi kalau digenggam kita bisa ketahuan untuk berapa denyut nadi kita dan berapa kalori kita yang terbakar. Ini ada fiturnya ya, dua-dua tangan harus nempel di sini. Ini sensor untuk mengetahui pulse detak jantung dan juga untuk mengetahui jumlah kalori yang sudah terbakar. Seperti itu yang saya baca di manual buku. Ini ada juga ketentuan umur ya, heart rate training zone.
fat burn untuk umur 20 tahun segini, 125, 145. Ini umur, ini program-programnya. Tinggal dipilih program-program yang ada di sini. Ini juga ada tempat untuk naruh minuman. Cuman demikian review ini, lumayan tebal ya. Lumayan tebal review treadmill. Dan ini juga panjang ke belakang, jadi kalau saya yang lumayan ya, dan kawannya masih banyak sisa, masih cukup untuk berlari kencang. Dan ini juga cukup lebar, jadi nyaman untuk berlari.